Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jemmy TV. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat analitik kreator yang ada di TikTok ya guys ya. Oke, pastiin pertama-tama kalian bisa langsung buka TikTok ya seperti ini. Kalian bisa ketikin TikTok seperti ini, kemudian make your day ini kalian klik aja dan kalian login dengan akun kalian ya guys ya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian pilih profil, kemudian pilih view analitik. Nah, di sini nanti bakalan ditampilkan analisanya ya terkait akun kalian, guys. Nah, saya kasih contoh di sini punya saya ya. Nah, ini ada tayangan video 7 hari terakhir itu sampai 900.000, tampilan profilnya sampai 5.000, jumlah sukanya 79.000, komentarnya tuh ada 1.300 dan yang membagikan ada 4.300 orang. Dan di sini ada informasi juga terkait postingan ya yang baru terbaru dan ini alhamdulillah rame ya. Dan ada video live juga ini sampai 46. Dan ini ada perkembangan pengikutnya ya, dari 3 Januari sampai 6 Januari terdapat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini ada berapa ini ya, ya seribuan lah ada. Nah, bahkan kalian bisa melihat kontennya juga, analisis konten. Nah, ini dia, dan video populer. Nah, ini langsung ada info-infonya ya teman-teman. Nah, itu kemudian pengikutnya, ada jumlah pertumbuhan pengikut, dan bahkan ada ini ya gendernya. Kalau lelaki itu cuman 42, perempuan 48. Dan di sini ada informasi terkait aktivitas pengikut. Nah, ini paling banyak jam 8 malam ya, teman-teman ya. Kalau dari data yang di tempat saya, kalau di tempat kalian mungkin beda lagi. Dan ini ada terkait live juga. Nah, ini cuman kita harus masuk ke pusat live ya. Jadi kita pakai aplikasi TikTok Live Studio. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja yang dapat saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.